Okey, tuan-tuan, ini adalah Mitsubishi Xpander. Okey, saya nak tunjukkan cara nak buka grill depan ya. Okey, dekat sini ada klip. 1 2 3 4 5 6. So klip ni semua kita kena buka lah. Okey, sekarang saya akan buka semua klip ni dulu. Okay, anda boleh lihat lah, semua klip telah dibuka. Semua klip telah dibuka. Letakkan setempat ya. Lepas tu just kita angkat je benda ni. Kalau boleh lihat, angkat je. Okay, sekarang anda sudah boleh nampak grill dia, grill depan ni. So ada lagi klip. Anda tengok ni, satu, dua klip. Okey, kita kena lepaskan klip ni pula ya. Okey, selepas dah buka tu, di bawah ni ada locking ya. Di bawah ni ada locking. Kita just tarikkan ke atas je. Macam tu, anda boleh lihat locking dia. Dan sini ada satu lagi. Dah tarikkan ke atas ya. Okey. Sekarang sudah pun terlepas grill untuk Mitsubishi Xpander. So anda boleh lihat di bahagian hadapan ni macam ni lah ya. Okay, selepas kita buka tu macam inilah keadaan depan dia. Di bahagian sini semua macam airflow eh. Airflow untuk pemasukan air intake ke bahagian enjin. Ini cover yang mula-mula tadi kita buka. Okay, itu saja tuan-tuan. Ini adalah untuk proses modifikasi sikit pada grill ni. Itu saja untuk posting kali ini. Sekian. Okay.